Semua tidak terkecuali daripada kenaikan harga barang, minyak, ayam dan sebagainya. Rakyat dan peniaga di Kuala Lumpur sudah tentu juga tidak terkecuali. Kos hari hidup yang sangat tinggi. Peniaga di Kuala Lumpur berniaga sumber rezeki mereka. Saban hari, saban minggu, malah ada yang sanggup tidak cuti demi memastikan dapur sentiasa berasap, lauk tidak dicatu. Hidup di ibu kota, cabarannya pasti lebih besar kerana di sini serba-serbi mahal dan kos kehidupan kadangkala menyesakkan poket dan fikiran. Hikmah pandemik, lebih 4,000 peniaga di Kuala Lumpur mendapat lesen sementara. Dibenarkan berniaga di kawasan sesuai di bawah skim wilayah bebas berniaga. Dimulakan pada 2020, skim tersebut disambung sehingga hujung tahun ini, menghadirkan bukan sahaja kelegaan tetapi kegembiraan buat peniaga di ibu kota. Dewan Menderai Kuala Lumpur DBKL pada Jumaat mengumumkan inisiatif program wilayah bebas berniaga atau WBB untuk lesen sementara KL Prihatin yang tamat pada 30 Jun akan diteruskan hingga 31 Disember ini dengan beberapa penambahbaikan diperkenalkan. Dan ternyata berita terbaru itu membawa kabar gembira buat beberapa peniaga di setapak yang ditemui Esro Awani pada Sabtu. Mereka sebenarnya tidak tahu berita tersebut, hanya mengetahuinya ketika disampaikan kepada mereka maklumat terkini itu, dan sebaik mendengar kabar tersebut, terpancar kelegaan dan kegembiraan di wajah mereka. Alhamdulillah sangat-sangat tadi. Pasal apa? Duk fikir juga tu. Lepas ni meniaga macam mana kan? Ni dah dengar macam ni, alhamdulillah boleh meniaga dengan aman. Seronoklah bila dapat. Seronok sangat-sangat. Alhamdulillah boleh meniaga lagi kan. Takut jugalah dia kalau mana raya dia tugas dia kan. Jadi kita ni macam tu je lah. Alhamdulillah lah. Tapi itulah macam mana kita nak cari tempat lain pun dah tak ada tempat dah. Sini dah lama dah. Selama 7 tahun dah berniaga kat sini. Ini pun Tan Sri Anwar Musa yang bagikan lesen. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Seronok. Lega. Lega dapat khabar hari ni. Lega sangat. Alhamdulillah lah. Yang tu yang kita nak. Lah, dah lama tunggu kan. Kata lesa sikit lah berniaga, tak fikir apa kan. So kalau kata tamat tu susah nak cari tempat lain tu? Sebab kita dah biasa selesa kat sini. Sebab nak cari-cari pun, kalau tempat baru tak ada orang juga. Betul tak? Nak angkat-angkat ni pun kebetulan dekat kan. Jadi senang lah. Kat sini lah selesa. Okay, alhamdulillah lah. Sama KP berniaga sini lagi seronok lah. Pada sebelum ni saya berniaga dekat Pasar Malam. Macam busy sikit lah. Lepas berniaga sini kita pun rumah pun dekat. Seronok bila dah sambung lagi? Seronok lah dapat gabungan lagi, dapat disambungkan lagi, alhamdulillah lah. Senanglah kita berniaga, tak ada masalah apa-apa. Happy lah. So memang berniaga sini okey eh? Alhamdulillah lah setakat ni. Cuma sekarang ni kuranglah sikit sebab orang dah boleh lepak-lepak dekat kedai mamat kan. Tapi ni berita baik untuk akak lah. Alhamdulillah, memang seronok lah kalau dapat berita macam ni. Siapa tak suka, semua orang suka. Adakah skim tersebut akan disambung lagi pada tahun depan? Sejujurnya, mereka tidak tahu jawapannya. Namun buat masa ini, mereka meraihkan kabar gembira itu sekurang-kurangnya sampai ke penghujung tahun ini. Laporan Ridaudin Daud dan juru kamera Amirul Amiruddin untuk Esro Awani.